Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala asy-syekh al-imam al-hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Jufi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Amin. Bab doa'i 'inda nida'i. Ini bab doa ketika panggilan azan. Jadi selesai kita dengar panggilan azan, hendaknya kita baca doa ini. Kenapa? Karena maziahnya sangat besar sekali, yaitu dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita enggak baca. Dari mulai kita dengarkan azan, mulai saat ini kita jangan cuek ama dengar azan. Kemarin-kemarin mungkin kita kalau dengar azan ngobrol, ya bengong, ya diam aja, jangan, apalagi ngobrol. Karena panggilan azan adalah Allah memanggil kita untuk sholat. Kalau kita panggil orang tiga kali dipanggil-panggil enggak nyaut, kita kesel enggak? Apalagi kita panggil dia diam aja, kita kesel. Bagaimana kalau kita panggil dia, dia ngobrol aja sama orang? Kesel enggak? Kita pemapain dia. Sentil. Allah, ya apalagi kita gituin. Sangat tidak sopan kalau Allah kita gituin. Jadi seharusnya ketika azan berkumandang kita dengarkan dengan seksama. Stop ngobrol, stop ya bercanda-canda, dengarkan dengan seksama. Azan berkumandang, lalu kita jawab. Yang kemarin sudah kita tobatin, sekarang kita memulai ya lembaran baru lagi untuk hal dengar azan, jawab azan. Kenapa kita dengar, lihat di sini? Wa bilai qala haddatsana Ali ibn Abbas qala Ali ibn Ayyas qala haddatsana Su'aib ibn Abi Hamzah an Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir ibn Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qala hina yasma'un nida'a, siapa saja berkata ketika dia mendengar nida, mendengar azan, panggilan salat yaitu azan, dia habis dengar suara azan selesai suara azan, dia mengatakan Allahumma rabba hadhi da'wati tamma wa salatil qa'imah ati sayyidana. Kita ada pakai begitu ya, ya. Enggak, udah biasa begitu jadi ngomong ya. Kalau di sini enggak pakai ati Muhammadanil wasilata wal fadilata, enggak apa-apa. Wa ba'athu maqama Mahmudan alladhi wa'adta'u halat lahu syafa'ati yaumil qiyamati. Ya, dia baca Allahumma ya Allah Rabb hadzihi da'wati tamah, yang mempunyai panggilan yang sempurna ini. Jadi azan itu panggilan sempurna. Wassalatil qa'imah, dan salat yang berdiri. Ati Muhammadinil wasilata wal fadilah, ya Allah berikanlah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam al wasilata. Wasilah itu adalah al manzilatal aliyah, kedudukan yang tinggi. Al-manzilatul 'aliyyah, kedudukan yang tinggi. Wal fadila, dan fadila itu adalah al-martabatuz zaidata. Martabat yang melebihi ala sairil khalaiqi, atas kalian makhluk.
Ya Allah, berikanlah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan martabat yang tinggi pula. Ya. Wa ba'as umaqoman mahmuda, dan bangkitkanlah beliau ya Allah di tempat yang terpuji, alladhi wa'attahu, yang telah engkau janjikan. Baca sampai situ. Kalau kita baca sampai situ, halat lahu syafaati yaumal qiyamati, maka mendapati baginya syafaatku pada hari kiamat kelak nanti. Masya Allah. Ini janji Rasul. Ini hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari. Jadi yakin apa yang disabdakan Rasul terjadi. Benar-benar. Ini hadisnya sahih. Jadi oleh karena itu, jangan sampai kita enggak baca. Masya Allah. Kenapa hadisnya sahih? Jadi mulai sekarang kita stop ngobrol. Ya, stop bercanda. Stop main-main. Ketika kita dengarkan azan, jawab dulu dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengerin Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dengerin. Jangan orang azan, Allahu Akbar, canda-canda, tengok bro. Yang dulu biar dah dulu dah, ya. Dulu kita punya salah. Ya, dulu kita punya lupa, manusiawi, al insan ma'al khotawan nisyan. Ya dulu sudahlah, tutup buku yang dulu, sekarang buka lembaran baru lagi untuk dengar azan. Sekarang setiap kali dengar azan, kita dengarkan dengan seksama baik-baik, lalu kita jawab azannya. Jadi jangan diam aja, apalagi ngobrol, jangan. Biar apa? Halat syafaati. Biar mendapati syafaatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dengarkan dengan seksama dan menjawab azan. Amin ya rabbal alamin, sehingga kita orang yang termasuk mendapati syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.